Waalaikumsalam. Itu juga ada anak-anak sekalian. Mama yang mengajar permen depan yang di rumah kan. Baik kan, kalian, apalagi sama gue. Makasih sekali. Kawan, jangan lupa. Mama juga mengucapkan banyak-banyak makasih. Ini sama-sama ini gak bakal lupa pastinya selamanya. Tapi Mami berharap semua pada anak-anak itu kalian janganlah segan-segan datang ke rumah Mami. Tetap bersilaturahmi dengan Mami ya Mami. Amin. Buatan juga itu. Iya baik. Kalau mampir, kalau ada waktu. Iya Amin. Amin, kalau misalnya mampir ada snack nggak dikasih di rumah Amin atau cuma main doang? Dikasih makan? Bawa snack atuh. Oh kita yang bawa. Lah kan tamu. Oh saya yang bawa. Oh. Kan senang kalau disuguhin apa gitu, air masa nggak ada? Kalian disuguhin cerita aja. Oh cerita. Oke. Cerita kan bisa dibaca di Google. Ah. Beda. 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 Karena sumbernya kan langsung. Beda. Gimana? Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan Amin sore hari ini. Oke, seperti tadi yang disampaikan oleh Mami, saya mewakili dari keluarga benar-benar, ya sekali lagi tadi yang saya ucapkan, benar-benar saya berterima kasih terutama ke pihak Musika sekali lagi. Dan tidak lupa juga, kami bisa bertemu dengan pihak Musika itu, ya seperti tadi ya, Bu Acin bilang bahwa awalnya itu dari Musik Plus, yaitu Ko Ahon. Saya sangat berterima kasih juga buat Musik Plus, ya Ko Ahon. Apakah hadir dari Musik Plus atau Ko Ahon sore hari ini? Tidak hadir ya? Okay. Ya, baik. Jadi itu saya sangat berterima kasih karena apa ya, chemistry dari keluarga dengan Musik Plus ini sudah bukan seperti siapa-siapa lagi. Dan akhirnya Ko Ahon menitipkan kepada Bu Acin untuk melanjutkan apa yang kemarin telah terjalin dengan keluarga, jadi pihak dari Musika untuk lebih intens lagi dengan kami. Dan seperti tadi yang Mami katakan, jangan segan-segan kepada pihak pers, mungkin ada beberapa salah satunya yang bahaya sekalipun hanya disuguhin aqua aja dan cerita, tapi ya kami membuka lah untuk memberikan informasi kepada semua halayak umum bahwa sosok almarhumah Nika Ardila itu seperti apa. Jadi kami dari pihak keluarga sangat terbuka untuk bersilaturahmi sekalipun disambut dengan ala kadarnya gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kolaborasi yang luar biasa dari keluarga dan juga Musika.